Tapi kurang pas nih kayaknya, Mas. Gimana gimana? Harus brewok juga. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Alka Official, teman-teman. Apa kabar kalian semua, para subscriber dan para pencinta sound system, para penonton setia dimanapun berada? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk lokasi yang kali ini di Desa Taman Sari. Tapi bukan Taman Sari Bondowoso, teman-teman. Taman Sari, Kecamatan Mumbul, Jember. Mampir di acara hajatan, di support DJ Wijaya. Salah satu sound system yang mengidolakan Brewo Audio, Mas Bre. Untuk yang kali ini full Kobre, teman-teman. Konten saya yang sebelumnya dipadukan dengan teasing, yang kali ini spesial. Memang dispesialkan untuk tahun baru, memakai Kobre, box andalannya Mas Bre. Box yang jadi bahan bulian di acara Takbir Akbar di Sumber Sewu, ajang battle tahun kemarin. Tapi untuk tahun depan, acara yang akan datang bulan Ramadan, Mas Bre gak ke Sumber Sewu lagi, teman-teman. Akan ke arah barat di Jepara. Oke, seperti itu teman-teman, langsung kita review DJ Wijaya. Untuk yang kali ini DJ Wijaya membawa 10 box 20 teman-teman. 20 box single Kobre. Untuk speakernya campur, ada PD, RDW. RDW ada 4, PD-nya ada 4. Kemudian yang di atas ini yang merah, Betavo teman-teman. Tapi bukan Betavo yang triple magnet, single magnet. Ini Kobre dengan Betavo andalan Mas Bre juga, brand ambasadornya Mas Bre. Tapi bukan yang triple magnet, hanya single magnet. Dan yang paling atas Fostek teman-teman, 15 in. Yang atas ada 4. Tuh. Low-nya ada 2. Dan mid-nya yang double ada 4. Yang single ada 1, 2, 3. Delapan teman-teman yang singgilan. Untuk spek arahnya kita tanya ke Mas Dodi. Dan ini ada lighting teman-teman, gak tahu akan pargoy apa enggak, nanti malam kita tanyakan. Soalnya banyak sound system yang memakai lighting tapi gak ada acara pargoy. Untuk yang kali ini kita tanyakan ke Mas Dodi ntar lagi, ada pargoy apa enggak. Kita ke belakang teman-teman, ke belakang untuk lihat powernya. Masih tetap ombro teman-teman, seperti yang dulu. Umbronya ada 1, 4, 6, 8, 9. Ada 9. Tuh,
9 power ohm bro, full ohm bro. Dan ini perlet, harkisnya perlet, sign lighting. Ini ada dedet juga, mungkin ini khusus untuk lampu penerangan. Untuk sound systemnya memakai genset, 80 Denyo, 80 kVA. Seperti itu. Kita ke operator. Entah apa komentar Mas Bre melihat konten saya yang kali ini. Full coverage soalnya. Ini mixernya teman-teman. Tetap yang dulu. Asli SMR8, kemudian DLMS Zeta Pro. Tuh, tetap seperti yang dulu. Dan sudah ada Mas Dodi ini. Halo Mas Dodi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Sudah berapa lama ya saya nggak ketemu? Sebulan, ada sebulan nih Mas. Sekitar satu bulan. Satu bulanan. Yang dulu pakai kijing ya? Ya. Kalau sekarang full. Full kayak Mas Dre ini sudah. Tapi kurang pas nih kayaknya Mas. Gimana? Harus brewok juga ini. Aduh. Soalnya sudah kayak brewok, tapi orangnya belum ini. Arai. Speakernya pakai apa aja itu? Itu kalau yang baru saya pakai Mas Lab 10 in. Yang 10 in. Kemudian low-nya? Low-nya itu saya pakai Sound Queen. Sound Queen ya Mas? 15 in. 15 in. Kalau yang putih itu tetap yang dulu? Yang dulu tetap Mas Fabulous. Fabulous ya. Untuk ini, kok pakai lighting? Ada acara baik pargo ya bagaimana? Pastinya enggak ada Mas. Ya. Cuma sudah permintaan tuan rumah. Ya kita jalanin dah. Ini ya Mas ya sekarang terkendala aturan. Iya, betul Mas. Aturan. Sebetulnya kalau menurut saya banyak sih yang apa ya? Ngeluh itu tentang aturan itu. Kurang jelas katanya. Iya. Pargoinya apa-apanya gitu. Enggak diperjelas. Seperti itu. Oke Mas Dodi, semoga acaranya lancar dan tambah brewok ke depannya. Seperti itu teman-teman. Langsung kita dengarkan suara dari DJ Wijaya.
Decimo Pasco Black Audio Mimbu Sumber Anyar Situ Bondo Support Safaat Ramadan Channel Remix Serban Ras Umbi Remix itu teman-teman, suara dari DJ Wijaya Jember, Brewo audionya Jember karena memakai box andalannya Mas Bre, Kobre disebut, banyak yang mengatakan Brewo audionya Jember seperti itu. Dan nantikan video terbaru dari Alka Official teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.